harapannya kan rencananya tuh aku kepengen berlebaran di Tanah Suci. Amin ya, semoga terwujud. Semoga terwujud, ini kan baru benar-benar memproses nih karena berbenturan lagi dengan kemarin sudah telepon maskapai gitu penerbangannya untuk pergi ke Tanah Suci sekeluarga. Ada aja halangan yang memang, tapi insya Allah bismillah dilancarkan, pengennya lebaran di sana, harapan di tahun ini. Harapannya kepengen setelah bulan Ramadan ini ada implementasi peningkatan ibadahku, pengabdianku sama Allah lebih baik. Segera berhijrah, hidayahnya kita jemput. Itu saja selalu aku bilang, karena memang biarkan itu menjadi iktibar ke hati aku, ada giroh dalam hati aku supaya ini cepat terlaksana. Karena aku juga kepengen sebagai muslim memperbaiki semuanya lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Bukan hanya wacana dan rencana, tapi aku kepengen. Dari semua aspek ya, segi penampilan. Iya, dari penampilan, dari attitude, semuanya ingin yang lebih baik lagi. Harapannya di bulan Ramadan ini, bulan puasa ini memperbaiki itu semua. Amin. Ya Allah Mbak, doakan saya.